Harga jual dolar yang kini naik sangat berdampak pada harga sembako. Pasar Mitra Raya Batam Center terlihat sepi beberapa hari ini. Hal itu dikarenakan harga kebutuhan sehari-hari naik hingga Rp10.000. Harga telur yang awalnya hanya Rp38.000 menjadi Rp48.000. Harga tomat dari Rp14.000 menjadi Rp20.000. Dan harga cabai yang awalnya hanya Rp35.000 menjadi Rp46.000. Sama bansa, jadi go bansa, go bansa sama ini go ceng. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.